pagi-pagi dari dapur Ajong. Hari ini kita mau bikin yang segar-segar ya. Kita mau bikin Indonesia flavor, yaitu sayur asam, guys. Gimana guys, kabar kalian? Sehat-sehat selalu ya. Asam Indonesia banget ya, say. Yuk kita akan olah sayur asam. Nah, kita buka, kita buang ya, say. Nanti kita blender. Nah, kita didihkan dulu airnya. Bumbu yang sudah halus nanti kita akan masak. Jangan lupa ya, ini menambah mantap. Untuk membuat sambal ya, kita perlu seperti ini. Setelah ini kita didihkan ya bumbunya sampai nanti menggolak-golak, guys. Nanti ada labu dan teman-temannya yang akan masuk. Dan ini ya, bagus banget di sayur asam. Oke, kalian bisa pakai melinjo kalau kalian memang mau. Nah, kalau mau ngulek ya, penting banget ini menambah aroma, sayang. Tapi kalau kalian punya bawang goreng juga makan ya di nasinya. Udah anget-anget juga enak, guys. Kalau buat yang gak suka pedas pakai segini aja ya. Kita nanti siapkan. Mantap nantinya, Bunda. Hey, sahabat-sahabat, sudah matang teman-teman. Gila ya, seger banget. Gimana guys, Indonesia banget ya. Mantap, top, markotop. Nantikan video vlog selanjutnya, makan-makan Indonesia.